Hai, selamat datang di channel saya Isma14. Sebelum nonton jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Terima kasih, lanjut. Ya, balik lagi di channel Isma14. Ini kita ada di tempat kediamnya Imal Predator atau biasa di lapak 23 di Pasar Ikan Hias Parung. Nah, biasanya kan ngepaknya siang, sekarang ini ngepaknya subuh-subuh, sekitar jam 12:30 harus sudah siap. Rencana hari ini bawa berapa ratus ekor, Pak, atau bawa kantong, Pak? Untuk di hari Sabtu ini, Pak. Kantong sebarnya 10. Ada kali 200 kantong ya. Jadi sebelum di packing harus dikarantina dulu. Nah, seperti ini ikan yang udah siap untuk ditaruh di apa? Di pak. Jadi ikannya ada di sini semua. Di akuarium sama di sampingnya juga akuarium semua. Diambil dari koram, ini udah siapin dengan air tuanya. Dipindah ke plastik seperti ini yang sudah dihitung. Perbalbal. Nah, seperti inilah penampakan dari ikan hias. Macam-macam. Ini gurame apa nih? Padang. Oh, gurame Padang. Nah, ini ada gurame Padang nih. So, jadi masih seger-seger banget. Kalau tahu daerah rumahnya dia langsung aja ke rumahnya. Di daerah Ciseeng. Jadi predator di tempat Imal ini ada Picobes, ada Oscar, ada Arwana, ada banyak cana, Yellow Maru CS, lele juga ada ya, termasuk predator juga. Terus banyak cana-cana yang lain. Termasuk piranha. Dan ini ada Andrew, cana Andrew. Andrew Wesi. Ini apa, kapiat ya? Apa pacu? Oh, pacu. Dan ini fresh banget. Siap untuk dibawa ke pasar. Kita lihat Oscarnya udah menong-menong, gede-gede. Ini baru ikan Oscar. Kalau yang ini apa ini, Pak? Itu. Bleheri. Itu. Apa Oranti? Oranti. Oranti. Ini ada Oranti udah siap nih, yang agak size kecil sama size besar dikit. Udah cakep ini. Oranti. Oranti Ratnasari. Ini kalau kayak gini size berapa nih? 15-16. Kalau yang ini 14 ya? Nah, ini ada Lohan tuh, tapi lagi di karantina. Nah, kita ke belakang. Jadi akuarium yang di sini belum full dipasang ya. Di tempatnya seperti ini untuk karantina ikan hiasnya. Ya. Jadi ikan yang akan dikirim itu dikarantina dulu. Waduh.
ada yang sakit ternyata guys. Setelah ditaruh di sana, ditaruh di sini semua. Taruh warnanya juga tuh. Belanja malam-malam langsung di tempatnya Kang Imal ini paling asik banget ya. Jadi awal dia ngepak segala macam sampai proses sortir, ngepak sortir terus dikemas seperti itu yang kalian lihat. Ya, udah disortir masing-masing ya. Satu ekor satu, kalau yang besar ada yang 5, ada yang 10, tergantung dari jenis sama size-nya. Dan hari ini kita belanja ikan silver alwarna Brazil ya. Seperti ini, size-nya kurang lebih berapa nih, Pak? 2-3 cm. Dan ini harganya masih bisa nego loh. Nah, ini kita beli yang sekarang katanya lagi naik nih. Ini adalah Oscar Paris albino dan warnanya udah merong-merong. Nah, ini paling enak nih kalau kalian datang langsung ke tempat Kang Imal. Kalau misalnya kalian nggak ketemu di Pasar Ikan Hias Parung di Lapak 23, kalian datang aja ke rumahnya. Nanti nomor HP kontaknya gue taruh di bawah kolom deskripsi. Untuk Sherlock-nya dia biasa pakai nama Salwa Aquatic. Jadi gampang banget kalau patokannya seperti apa untuk nyari gmap-nya. Nah, seperti inilah ikan Kang Imal untuk jenis Oscar-nya ya. Ini size-nya size lumayan gede nih. Kali ini size berapa nih kalau kayak ini, Pak? Itu 12-14. 12-14 ya, tuh. Lumayan kan merong-merong lah gitu albinonya. Paling enak kalau ngeliat albino udah kayak gini gedenya nih. Dan ini adalah ikan cana auranti. Nah, seperti ini cana auranti. Nah, ini cana auranti seperti ini. Ini kurang lebih sekitar 12-14. Tuh, udah full banget ini. Kalian tinggal progress, warnanya akan keluar joss banget. Nah, ini agak gede dikit nih. Ini agak gede dikit seperti ini. Ini 16 cm-an. Nanti kalau harga langsung aja kontak Kang Imal ya. Biar lebih enak kalian nego-negonya. Yang jelas terjangkau banget. Terus ada beberapa jenis juga nih. Kalau ini katanya pulcra. Size baby-baby kayak gini nih. Satu kantong isinya 5 ekor. Tuh, jadi kalau Kang Imal ini buka setiap hari pasar ya, Senin, Kamis dan Sabtu. Mulai subuh udah mulai start. Tapi kalau kalian ketinggalan di hari subuhnya, kalian datang aja langsung jam segini, jam 12-an, itu belum jalan ya, jam 12 malam. Pada saat ngepak seperti ini, buat dikirim-kirim langsung juga kalian bisa pesan-pesan dulu untuk dikirim ke daerah atau apa sesuai dengan pesanan kalian. Nah, seperti inilah ikan hias dari Kang Imal di Lapak 23. Oke, terima kasih. Assalamualaikum, salam, ciao.